Minecraft Forsaken Odyssey. Jadi ini adalah sebuah mod pack yang digabung dari 13 addon menjadi satu, guys ya. Jadi ini itu lengkap banget, kalian bisa nemuin struktur, biome, mobs baru, dan pokoknya hal-hal baru yang belum pernah kalian temuin sebelumnya di Minecraft. Ini cocok banget buat survival adventure, buat kalian yang suka menjelajah bersama teman-teman kalian. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan langsung aja kita akan menuju ke videonya. Let's go! Oke guys, nah jadi di sini saya udah berada di sebuah biome. Jadi ini itu ada biome baru, yaitu kayak biome hutan-hutan gitu. Dan kalian bakal nemuin hewan-hewan aneh kayak gini ya. Ya ini apa ini ya? Ini kayak kayu gitu ya. Jadi di sini itu kayak fantasi-fantasi gitu guys ya. Nah, jadi kita akan coba review. Jadi di sini ada kayak jamur gitu. Dan kita akan ngeliat apa aja yang ada di hutan ini. Nah, sini kalian bisa ngeliat nih. Wih, apa ini guys ya? Tuh, kayak kecil banget nih ya, tekstur jungle gitu, mobsnya. Dan kita akan mencoba lagi menjelajah dari Eden ini ya. Jadi ini tuh ada 13 Eden coy ya. Di bagian sini tuh ada apa nih? Oh, ada kayak rumah ya. Oh, ini kayak rumah peniri gitu ya. Oke. Ntar. Nah, baru sudah dibuka itemnya. Di dalamnya itu ada isi emerald, dan ini penuh banget ini ya. Item juga satu-satu, nggak banyak yang keren sih, yang paling cuma emerald doang sih yang penting. Oke, jadi kalian akan menemukan sebuah rumah penyihir. Kita akan coba menjelajah lagi di sini, strukturnya, mana tahu ada yang bagus-bagus gitu. Ada village di atas tebing, kocak. Di bagian sini kalian akan nemuin sebuah struktur baru. Jadi ini ada kayak gini doang sih ya. Ada kayu terus. Ya gitu doang sih, gak terlalu menarik. Kita akan coba menjelajah lagi. Ini ada struktur yang kayak tadi ya. By the way, di sini rumputnya banyak juga ya tuh. Saya baru nyadar sih rumputnya banyak banget, kayak Minecraft Java. Benar-benar ini mantap banget ya strukturnya. Dan biomenya pun juga nge-support. Ini ada apa nih guys? Kayak tempat gitu ya. Oke. Dan di sini juga ada apa ini guys? Wow, keren banget ya. Kayak struktur-struktur kecil yang random gitu. Nah, kayak batu-batu ini. Ini dan juga pohon ini. Ini pohon apa kocak? Ini pohonnya kok gini anjir. Di sini kalian juga akan menemukan sebuah rumah. Ini apa nih? Ini kayak rumah-rumah tua, guys. Rumah-rumah tua. Apa ini? Di mana pintunya? Oh, sini. Ah, ini kayak gereja gitu ya. Mungkin sih kayak gereja gitu ya. Iya kan? Ya. Jadi kayak udah tinggalin gitu. Jadi untuk di bagian atasnya kita akan lihat di sini akan mendapatkan chest. OP banget, coy. Emerald, Ender Pearl lumayan, susu dan enchanting book. Yoi. Di sini kalian juga akan menemukan sebuah struktur rumah lagi. Jadi ini kayak rumah yang udah tinggalin gitu, karena ada sarang laba-labanya. Ya, berantakan banget, coy. Ini ada chest lagi, lumayan ada Ender Pearl, terus ada enchanting book apa nih? Sapres 2 lumayan. Ini juga ada. Ya, jadi ini cocok banget untuk survival ya, kalau kalian mau main survival dan nggak bosan gitu. Cocok banget sih ini. Jadi guys, ini saya menemukan sebuah struktur lagi. Random. Dan sini ada apa ini? Oh, kok ada kesempatan sini ya? Sini ada jamur. Jamur gerak, kocak dah ya. Waduh, ya ada mata gitu. Ada kayak sumur. Oh, ada kayak sumur gitu ya. Oke. Bagian sini ada apa nih? Batu gitu ya. Di bagian sini ada lagi nih ya. Ini kayak, ini spawner guys ya.
spawner zombie. Barrelnya bakal diisi, wow, OP juga, Iron Sword, roket. Di bagian bawah kita akan coba telusurin. Bahkan sampai ke bawah guys ya. Wih, jauh juga. Ada anvil. Wih, dia ada penjara coy ya. Oke. Jadi ini tuh tempat-tempat penjara gitu. Kita akan coba bobol. Oh, ada minuman dan juga poison. Bagian sini juga. Kayaknya ini semuanya barrelnya bakalan isi. Ada isinya. Dan sih ada yang lolos guys. Ada yang lolos. Di bagian sini ada hay bale, anvil. Kita akan coba lagi nih ya. Ada tangga ke bawah. Nah, biar terang. Di bagian sini kalian akan mendapatkan sebuah chest rahasia. Yang tentunya ini lootingan cukup OP. Tuh guys, tuh. OP banget ya. Ada diamond. Juga di bagian sini masih ada di bagian penjara-penjara. Jadi ini itu penjara ternyata ya. Dan udah lama ditinggalin. Ini saya menemukan sebuah tempat. Ini apa ini ya? Dan sini ada kayak potongan bambu gitu. Waduh, random banget ya. Jadi guys, untuk strukturnya kalian bisa jelajah aja sendiri. Dan sini banyak banget ya strukturnya. Yang benar-benar misterius. Bahkan di sini juga ada cuy ya. Di bawah gitu. Di bawah guys, spawner zombie. Kita akan ngeliat itemnya. Nggak terlalu menarik sih. Jadi guys, kalau kalian mau di spectator di bagian bawah. Di bawah-bawah itu juga ada sebuah struktur. Seperti yang kalian lihat sini kayak kuburan gitu ya. Nah, kayak kuburan gitu di bagian sini. Dan oke, kita akan ngeliat lagi. Nah, ini tuh kayak tempatnya pillager gitu. Di bagian sini ya, ada tempat pillager. Terus ada tempat misterius lagi. Ini kenapa ada kayak meja gitu, kayak tempat rapat gitu. Oke, kita akan menjelajah lagi. Mana tahu ketemu sebuah struktur yang bagus gitu kan. Di sini itu kayak bioma baru ini ya. Bahkan ada jamur guys di dalam guanya. Di sini juga ada tempat nih ya. Kayak warden gitu. Oke guys, jadi kurang lebih untuk di bagian strukturnya seperti ini ya. Jadi untuk bagian inventory di sini akan menemukan item-item baru. Ya tentunya di sini OP-OP ya. Ocean Staff ini kayak apa nih? Ocean Staff. Di bagian mobnya juga ini banyak banget ini ya. Kapal Stone Golem ini nanti kita akan review. Di bagian swordnya kalian bisa ngelihat ini ada sword baru juga. Tin bronze, yang lainnya untuk kapaknya sih baru, pickaxe juga ada, shovel, hoe-nya juga ada, dan juga di sini ada jar of water, ada empty bambu gitu. Ini juga ada item-item baru coy ya. Ini juga ada blok-blok baru. Ini kayak lebih tepatnya kayak furnitur gitu ya. Kita coba ocean stuff. Ini maksudnya apa ya ocean stuff? Kalau klik kanan itu kayak nggak ada efek apa-apa gitu. Terus ada wooden club. Kalian bakalan dapat dari orang gua sih ya, orang gua. Ini juga ada magma club. Kalian bakalan dapat dari orang gua. Ini juga kayaknya ya. Dan ini juga blazing staff. Oh, wih, keren. Apakah berfungsinya di air mungkin? Nggak ada sih. Oh iya guys, di air ya fungsinya tuh. Oh, jadi gini ya. Nah, kalau blazing staff ini, dia tuh akan menembakkan api guys. Tuh, keren banget. Oke, selanjutnya kita akan review di bagian mobs-mobsnya. Yang pertama di sini adalah, oh ya, jadi sini juga ada Wyvern Armor guys ya, Armor Tin Helmet. Ya sama kayak pedang-pedangnya. Ini benar-benar random banget ya. Ada Copper Armor juga ya. Waduh. Selanjutnya di bagian mobs-mobs ini juga banyak kita akan review. Oh, yang pertama sini ada Musik Cobblestone Golem kayak gini ya. Terus ada Cave Dweller. Oh, ini kayak manusia gua gitu tuh, dapat magma ini ya. Klub
Ini juga ada sparrow. Sparrow ini burung. Dan ini ada bat yang baru, warthog. Ini ada babi, ada skeleton guard, terus ada moss showroom, ada wandering collector. Waduh, dibully kocak dah ya. Terus yang terakhir sini ada forest guardian. Mantap banget, penjaga hutan. Selanjutnya guys, sini ada snow cube. Kayak slime gitu ya. Ada crate strider, ada squirrel, prisman calm. Waduh. Ada scorpio, jellyfish, ada ubur-ubur, terus ada yang namanya magma golem. Ini bakal nge-spawn di tengah bawah tanah. Mossip, waduh, kok aneh ya. Terus ada mud cube. Selanjutnya di sini ada deep slab golem. Ini apa ini? Ini oh yang tadi guys, red mushroom, scorpio, desert scorpio, skull walker. Serem banget coy, skull walker. Badland scorpio, sand cube. Selanjutnya sini ada di bagian skeleton footman. Skeleton gitu ya. Jadi dia itu skeletonnya nggak ada ini ya, megang bow. Terus ada mosi skeleton. Skeleton. Ini apa? Boot. Ini apa? Oh yang tadi guys. Ada forest whips. Terus firefly. Dan terakhir sini ada firefly lagi. Jadi sini ada masih banyak ya mod-mod yang belum ke review, dan sini kalian bisa review aja sendiri aja ya. Jadi benar-benar banyak di bagian inventory yang bisa kalian lihat-lihat sendiri. Ini benar-benar banyak banget nih ya. Dari bagian blok, makanan juga baru, cheese, cheese bread, ada telur. Ada blok-blok baru juga seperti kalian di sini, banyak banget coy. Ya, jadi kalian bisa review sendiri. Oke, guys. Nah, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kita akan bertemu di video selanjutnya, guys. Bye-bye.